lalu bahas cycling. Guys, hari ini saya akan ke Kintamani, Bangli ya. Nah, ini saya lewat via Ubud saja karena cuaca juga nggak menentu, ini mendung. Nah, untuk teman-teman sahabat cycling, ikuti terus channelnya Adi Fabian Vlog. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, sahabat cycling, ikuti terus ya untuk hari ini. Thank you. Cuacanya mendung sekali. Semoga sampai di puncak nggak kehujanan aja sih. Wow, mengerikan cuacanya. Ini saya lewatkan via Ubud. Sukawati, Ubud, Kintamani, lurus. Nanti di SPBU belok ke kanan. Cuacanya dingin, luar biasa sejuk. Rekomendasi untuk goeser seluruh Bali atau seluruh Indonesia, rute Kintamani itu sangat rekomendasi. Elevasinya juga menantang untuk teman-teman dicoba. Jalannya juga enak kok, nggak rusak wheelset, halus jalannya. Sepanjang jalan dari Ubud ke arah ke Bangli Kintamani ya. Sejuk sekali. Kota seni yang dijuluki kota seni yang ada di Bali. Ubud, Gianyar, kota seni. Kota seni. Nah, di sini keseniannya ini banyak sekali. Sepanjang jalan raya Ubud banyak kesenian, pernak-pernik, batu alam. Ini batu alam. Ini luar biasa tertata. Ini sambil nanjak-nanjak tipis.
sungai masih bening dan tercemar. Ada ibu-ibu nyuci juga. Panjang jalan ubud tadi nanjak terus. Cuacanya agak kurang bersahabat ini, mendung. Oke, kita nanti lanjut lagi, akan aku buatkan video singkat-singkat aja dulu. Oke teman-teman, terus ikutin channelnya Adi Febrian Vlog, jangan lupa subscribe, like dan komen. Thank you. Cerita goes di kampung seperti ini. Jadi kejar-kejar macet. Lagi luar biasa banyak. Nah, ini pintai aku sama anjing. Semoga nggak dikejar. Kita lanjut lagi ke atas puncak. Ya, bawa anak buah. Selamat datang di desa Sekaan. Udah mulai sejuk. Sejuk-sejuk panas ya. Apa itu pak? Jamu kunyit? Yeah. Berapaan? Bisa gak bawanya? Ya beli dulu. Ini langsung dari gini ya pak? Ya. Bikin sendiri ya? Coba dulu pak. Langsung ada di sini pak? Ya. Kintamani? Ya. Jasan. Jasan. Oh. Ini belum sampai Kintamani ya? Belum ya, masih jauh ya. 1,5 kilo ya. Ini gak perlu sekar nih. Sekar ini pak ya. Oh bang ini masih ya. Udah bang ini ya. Ini apa itu pak? Tani apa ini pak? Tomat itu ya. Cabe ya. Oke pak ya, makasih pak ya. Kita coba dulu pak. Ini buatan dari jamu bang ya. Jamu kunyit nipis jati. Nggak begitu paham ini. Saya sering lewat sini cuman apa ya? Nggak pernah.
masih sudah 1211 elevasi. Ke arah ke Trunyan. Kita turun dari sini nanti sampai di ada kayak apa itu namanya, seperti pelabuhan, penyeberangan. Nanti kita akan nyebrang ke arah ke mana kalau mau ke Trunyan. Nah, Trunyan itu mungkin teman-teman sebagian sudah paham. Kemudian Trunyan tanpa di baratnya taruh aja tapi nggak bau biasanya. Tapi mana kan anak dan istriku. Baik teman-teman, karena cuacanya sudah agak mendung, saya akan balik ke Denpasar. Saya tutup. Teman-teman jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.